Assalamualaikum sahabat Umi. Kali ini Umi dan Maryam nyobain kuliner hits paya kumbuh. Yuhu, martabak Mesir Haji Wan. Sebelumnya Umi minta tolong untuk di like, komen. Dadah. Bagi kamu yang asli Payakumbuh atau yang sering berkunjung ke Payakumbuh, pasti udah sering banget kan dengar nama Martabak Mesir Haji Wan? Ya, martabak ini memang terkenal banget di Payakumbuh, guys. Beragam menu martabak Mesir ada di sini, guys. Mulai dari martabak Mesir daging sapi, daging ayam, udang, cumi, sampai martabak Mesir untuk vegetarian. Menu spesial di sini adalah martabak mozzarella. Udah kebayang kan nikmatnya mozzarella? Oh ya, kamu juga bisa pilih pakai telur ayam atau telur bebek. Selain martabak Mesir, di sini juga disediakan menu roti cane. Lihat tuh, banyak sekali kan varian rasa roti canenya. Bagi kamu penikmat nasi goreng dan mie goreng, di sini juga ada, guys. Nah, sekarang saatnya kita pesan menu, guys. Maryam lagi nulis menu apa ya? Maryam mau makan apa, nak? Oh, Maryam pengen es krim. Yang kami pesen, guys. Umi pesen martabak mozzarella daging sapi dan Maryam es krim salad buah. Ciri khas martabak Mesir itu pakai saus cuko seperti ini, guys. Saatnya kita tuangkan ke atas martabaknya. Wow, mantap. Perpaduan mozzarella dan martabaknya ditambah saus cuko yang asam manis dan sedikit pedas memanjakan lidah banget, guys. Es krim salad buah pesanan Maryam ini juga seger banget, guys. Topping kejunya banyak banget ditambah taburan kacang. Terus di bawahnya ada lapisan es krim dan buah ditambah mayones. Cuman pas es krimnya udah lumer, rasa mayonesnya jadi sangat dominan. Buat Umi yang kurang suka mayones, ini agak mengganggu. Tapi bagi kamu yang suka mayones, gak masalah ya. Ini tempat sholatnya, guys. Kamu tetap bisa nongkrong cantik tanpa khawatir sholatnya jadi molor. Demikian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.